dan langsung dibawa buat properti foto ya. Buat foto lucu. Kasih tuh. Chicken Alfredo. Makanya enggak bisa cantik nyong. Yes, enggak apa-apalah ya. Tumben aja enggak makan bebek loh. Iya, biar enggak bebek terus kalau makan bebas. Hai, nama kita Always Here. Kembali sama kita berdua. Hari ini adalah bertepatan hari pernikahan kita. Yeay, 6 tahun lalu tepatnya. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Yang ke-6 ya? Iya, ke-6. Aku kira yang ke-5. Cepet ya, Bu. Kurang 4 tahun lagi kita genap 10. Tapi sebenarnya kalau dihitung kita tuh bersama udah 10 tahun, Dedy. Oh, iya dong. Iya dong. Dari tahun 2000. Tahun 2013. 2013 itu bersamanya berarti udah 10 tahun. Iya, 10 tahun. Pas waktu pacaran tuh 2017. 2014 dong. Oh, iya. 2014, 2017-nya itu nikah. Nikah gitu. Jadi enggak kerasa banget udah sejauh ini melangkah sama Mami. Udah satu dekade ya. Jadi harapannya nanti aja kita ceritakan waktu iya, di sana ya. Benar. Karena kita ini mau perjalanan buat makan-makan. Jadi kita merayakan cuma makan-makan aja. Iya. Karena kalau misalkan kita nginep di hotel, rumahnya itu udah kayak hotel. Iya, alhamdulillah banget ya kan. Jadi kita sekarang lebih jarang banget staycation di hotel. Mungkin kalau kita staycation agenda kan di luar kota ya, lebih biar lebih iya, kerasa lebih vibes-nya. Karena kalau di Malang kayak mending di rumah aja deh gitu enggak sih? Iya benar. Kalau ada kerja sama endorsement enggak apa-apa. Iya. Cuacanya kebetulan cerah banget, ya, cerah. Sama kayak 6 tahun dulu. Asik, cerah, iya benar-benar ya. Cerah banget. Jadi apa yang keinget Mami pas waktu pernikahan 6 tahun lalu? Yang happy, senengnya. Happy ya, yang happy yang ya. Happy. Pernikahan 6 tahun lalu tuh kita itu senengnya waktu after acara nih. Kita di kamar di surprise-in kamar yang kayak gitu lucu banget. Itu happy sih. Terus juga waktu ini lihat Dedy akad. Itu deg-degan campur ya semuanya dah. Iya. Dedy gimana apa? Kalau senengnya itu kayak lihat Mami pas satu setelah akad kan Mami dulu tradisi Jawanya tuh belum ditampilin ke pengantin suami kan. Oh iya iya. Pas waktu selesai akad baru baru muncul gitu. Yeah. Itu Mami kayak manglingi banget gitu. Oh. Gitu ya. Oh ini belum tahu ya. Iya, belum tahu. Bener. Jadi emang pas satu makeup di pinggir pas satu itu aja. Pas selesai akad langsung kayak auranya terpancar gitu. Oh. Ini istriku. Ada fotonya nggak sih? Ada. Ada dong, tunjukin dong. Pokoknya harapnya yang baik-baik lah ya. Iya. Kita menuju ke tempat makan dulu. Yes. Tempat makan ini kayaknya langganan banget nggak sih buat kita raya-rayain acara ulang tahun. Terus anniversary kayak gitu-gitu. Iya, langganan banget sih. A few moments later. Udah sampai. Sudah. Tadi aku sempet kasih Mami bunga. Dan langsung dibawa buat properti foto ya. Buat foto lucu. Sekarang bukan surprise lagi ngambil dari depan ya, langsung dikasih aja di rumah. Let's go. Ini sepi banget ini. Kita booking banyak kursi. Udah nih, pesen apa bebas. Kita makan-makan banyak spesial hari ini. Asik. Enggak mau banyak-banyak ah. Makan merayakan kemenangan. Gue pengen pasta, kayak stick and air. Fancy. Tapi mahal. Berapa sih, Ho? Enggak sampai 100.000. Jangan salah. Nah. Tapi kan lebih murah dari yang iya itu, sih, yang kemarin. Iya sih, yang kemarin. Oh, dessert, aku mau banyak dessert. Kalau porsi diet, aku berarti kids meal aja. Pintu platter. Aku milih dulu, boleh? Jadi milih dulu. Nah, ayo, mari. Gak ada gambarnya, ya? Enggak ada. A few moments later. Oke, okay. Finally udah jadi semuanya makanannya. Yeay. Seperti biasa kita kalau merayakan sesuatu itu memang yang paling enak makan-makan ya guys sih. Karena momen langka banget kita makan-makan yang seenak ini makanya harus diabadikan di vlog ini dan kalian juga harus bisa merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Benar. Sebelum makan kita berdoa dulu. Alhamdulillah, terima kasih atas nikmat yang telah kau berikan ya Allah. Happy wedding anniversary, Mami. Happy wedding anniversary, Dedy. Sebelum makan ini harapannya apa nih ke depannya? Tadi kan
tadi habis ngobrol sama Mami si Dit, Mam. Jadi jadi harapannya semoga kedepannya kita langgeng sampai mau memisahkan. Amin. Amin. Di surga pun kita juga harus ketemu, ya kan? Sedih, jangan gitu. Amin. Amin. Terus, pokoknya kedepannya kita harus, kalau ada masalah, kita pikirkan dengan kepala dingin. Betul. Pokoknya baik-baik deh, ya? Ya, pokoknya kedepannya lebih baik, terutama aku lebih dewasa lagi, dan lebih bisa mengendalikan ego dan juga emosi, gitu. Ya. Pokoknya saling menyayangi satu sama lain. Amin. Yuk kita makan, kita makan. Cheers dulu buat ya. Hari cheers. Ini, wedding anniversary. Pakai straw. Pakai straw. Mana strawnya? Strawku. Diaduk ya. Aduk-aduk. Hei. Ya kayaknya enak ya. Jangan lepas dia air putih. Ini tadi pesennya honey chicken ya, Om? Yap. Ini langsung dituangkan di ianya. Boleh, boleh, boleh. Wah, aromanya enak banget. Brutal nyiraminya. Lemonnya pesen apa sih? Ini chicken alfredo sih. Chicken alfredo? Iya, tapi pakai fettuccine. Snacknya ada apa tadi? Ini dessert, tiramisu, tapi kita selalu tim dessert dimakan di awal ya. Oh iya. Bukan dimakan di akhir malah. Kasih wow. Tuh. Wow. Mantap. Snacknya ada onion rings. Yes. Yaudah kita santap yuk. Kita santap. Yuk makan ya, dinikmatin ya. Pelan-pelan makanannya. Nanti tau-taunya abis. Tim dessert dimakan di awal, angkat tangan. Enak banget. Tiramisunya enak. Ada french fries, chicken dan saladnya. Enak ya? Aku tuh pengen dong bikin kek tiramisu di rumah. Tapi belum belajar. Oh iya, kan teman-teman itu belum itu tahu. Mau mie bikin. Dirajakan dulu. Iya. Nanti aja kalau mau launching. Pokoknya harus kalian order ya. Bisa dikirim keluar kota, bisa kalian nikmati. Biar merasa deket sama kita. Yes. Siapa kita? Kita Indonesia. Onion ringnya dulu dong. Jadi enak banget sayurnya. Enak? Digoreng? Ya enggak mungkin. Manis. Okay. Jadi tim saus atau mayo? Tim saus. Aku tim mayo. Mayo kayaknya berat banget. Kalau saus, lebih segar ya? Enak apa? Coba saus. Tapi kakak mayo ya? Cocok mayo. Kita eksekusi ya ini ya. Chicken Alfredo. Makanya gak bisa cantik ini, Om. Yes, gak apa-apa lah ya. Enak banget ternyata. Ayamnya, juicy banget ya. Juicy kecap. Hadinya kerasa. Emang kita suka pasta ya. Alfredo-nya enak. Ini kayak sate, Mam Joy. Masa? Switch. Mami siapin. Siapin kamu ini ya. Ini kayak ayam bakar. Enak. Enak deh, Ji. Kan kecap aja. Enak banget. Ya, sate, bener sate. Creamy banget. Enak banget ya kalau fettuccine itu yang tipenya kayak carbonara, creamy. Apalagi alfredo kayak gini tuh pesto juga enak kok. Tumben aja nggak makan bebek loh. Iya, biar nggak bebek terus kalau makan bebas. Always bebek. French fries emang enak banget dikasih sausnya. Cocok ya? Ini porsinya pas banget loh. Nggak bikin begah. Belum nanti ngabisin snacknya sama dessert. Nggak perlu pisau sebenarnya. Kenyang. Mami kenyang katanya. Di switch. Keju ya, Mam? Keju. Mami gak habis. Kenyang aku, guys. Suapin tuh. Mau berapa suap tapi ya. Kayaknya enak. Habis operasi ya, emang bariatik, Mami. Kemarin ya gitu ya, aku makan sate cuma dua doang. Bapaknya yang habisin. Mukbang ya. Tapi kalau aku suruh ngabisin dessert masih kuat. Selalu ada tempat untuk dessert lah ya. Ya enggak sih, enggak kuat juga sih. Banyak dessertnya ternyata. Itu 70 ribu loh. 140 ya? Kopinya, ya Allah enak.
Mantap. Oke guys, finally udah selesai buat makan-makannya. Perayaan kita udah selesai. Semoga kita lebih semangat lagi buat konten. Doakan kita lancar semuanya, langgeng terus. Terus buat kalian juga sehat terus. Semoga rencana-rencana besar kalian juga tercapai. Amin. Amin. Kita harus sebar energi positif. Next mau bikin video apa? Terus di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kenyang banget nih, jadi ngantuk. Love you.